Okay guys, untuk video kali ni kita nak sembang saja, sembang berkenaan dengan kamera yang aku gunakan masa aku ride. So kamera yang aku gunakan masa aku ride ni adalah kamera DJI Action 2. Okay. Untuk video ni, aku bukan nak buat tutorial cara guna ke apa, tapi aku nak bagi tahu video yang dihasilkan ini aku guna apa, aku pakai mood apa. Okay. Aku guna kamera DJI Action 2. Dan aku buat video ni, buat video time-lapse. Simple je, video time-lapse. So, kalau korang nak tahu, DJI Action 2 ni, dia lebih kurang macam, kalau korang tahu, brand yang lagi satu tu adalah brand Insta360 Go. Okay, Insta360 Go ni dia ada T60 Go 1 dan 360 Go 2. Sama juga macam DJI Action ni. DJI Action ni, Action 2 ni hanya yang ada yang sama seperti Insta360 Go 1 dan 2, di mana boleh lekat, dia ada magnet dan dia boleh lekat dekat leher lah. So magnet tu dia ada lanyard dia, so lekat saja dekat lanyard tu, kamera tu. And persamaannya samalah, ada lanyard lekat, itu dia punya persamaan. So korang nak pergi mana-mana ke apa, just attach dia dekat lanyard yang korang dah letak, gantung dekat korang punya leher tu ya. Sebab itu kita panggil lanyard. Sebab dia tempat gantung macam rantai tu. Okay. Macam mana korang nak guna? Okay. Macam mana nak guna tu senang je. Bila korang buka kamera tu, letak je dekat tempat yang stabil. Tak kisahlah korang nak buat apa, kita panggil hyperlapse ke ataupun timelapse ke. Tapi kita nak cerita pasal timelapse lah. Okay. Timelapse ni korang, macam aku letak je dekat yayat. Tapi sekarang yayat aku pun dah tak tahu dah ke mana. So video ni pun aku baru je nak post, yang aku voice over sahaja. Bila korang letak kat yayat, okay, menu yang korang kena pilih dekat dalam kamera tu, korang hanya choose saja pilih mode timelapse. Sebab dia ada dua reks tu, korang boleh pilih timelapse ataupun hyperlapse. So korang pilih timelapse, boleh jadi macam ni. Bila korang dah pilih timelapse, korang setkan paparan yang sesuai dengan citra rasa korang lah. Yang korang nak, termasuk jarak dengan view yang korang nak ambil tu. Dia terpulang lah sama ada korang naik kereta ke, naik motor macam aku ni ke. Naik motor macam aku, tak perlu jarak lah. So just letak dekat korang punya layout tu je, yang dah gantung dekat body korang. So dekat situ, kalau korang nak nampak view lebih luas, korang pilih je dia punya apa kita panggil, wide angles itu. Korang boleh pilih nak paling wider ke ataupun wide sikit ke. Korang boleh pilih dekat situ. Situ korang boleh choose. Lepas tu, korang boleh tekan button untuk start lah, untuk mula. So nanti dia akan auto. Dan juga korang boleh set dekat situ sama ada korang nak buat dalam 10 minit ke, korang nak buat dalam 10 minit ke. Kat situ korang boleh choose lah. Sebab memudahkan korang. So bila dah cukup 10 minit, nanti dia akan auto stop. Okay. Bila korang dah ambil gambar ataupun video yang macam seperti aku buat ni, simple je. Apa yang korang perlu buat, korang nak gambar tu kan masuk dekat dalam telefon. Okay, caranya korang hanya perlu pergi dekat korang punya phone, terpulanglah sama ada iOS ataupun Android. Okay, kalau macam contoh Android, korang pergi saja dekat App Store, download je DJI Mimo. Lepas tu kalau korang guna Android, korang download juga DJI Mimo. So bila korang dah download App Store, nanti korang sambungkan korang punya kamera tu dengan telefon korang melalui Bluetooth ataupun Wi-Fi. Lepas tu korang import je gambar masuk dalam korang punya apps tu. Okay. Bila dah masuk dalam apps tu, boleh pilih lah nak masuk dalam, dia apa, nak masukkan dalam timelapse dan sesuai dengan kelajuan yang korang buat tu lah. Sebab kelajuan tu dia boleh speed 2 ke 3 ke untuk dia punya, kita panggil, speed range dia. So korang boleh pilih lah. So bila pun korang dah puas hati dengan video timelapse korang, korang bolehlah export dekat telefon korang. So dekat situ korang boleh edit. Kalau korang tak nak edit dekat situ pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh pergi je dekat mana-mana apps editor, dan korang pilih je speed range dia lah. Nak naikkan lagi ke ataupun nak kurangkan lagi. So itu terpulang pada korang. So ini yang aku gunakan DJI Action 2. Dan hanya menggunakan wide lens saja, tak terlalu wide. So wide saja. Kat situ korang boleh pilih lah nak wide ke wider ke. Kat situ je aku pilih wide. So ini hasil dia, view dia. Dan aku pilih 100
1080. Ah, 1080. 1080 FPX. Tak ingat FPX berapa. Tapi yang paling rendah lah. Sebab apa aku ambil cermu yang paling rendah dekat dalam kamera tu? Sebabnya untuk menjimatkan space. Ha, jadi bila nak jimat space tu, space untuk memori, jadi gambar pun dia tak adalah terlalu cantik. Tapi tak buruk sangat pun. Ha, kualiti masih okey. So kalau korang nak kualiti lagi elok, korang ambil yang paling tinggi lah. Tapi untuk aku, aku just prefer ambil yang rendah sebab aku tak pakai memory card. Ha, bila korang nak masuk memory card, bolehlah korang nak buat yang paling besar punya kualiti lah. So, itu saja video kali ni yang aku nak sembang-sembang dengan korang. Cerita dekat korang view dia. So, korang boleh nikmati view dia. Macam mana kualiti gambar yang aku ambil ni. Dia memang cantik. Dia tak shaking. So, dia duduk dekat korang punya body, body pun elok saja. So, tak terjatuh. Empat dah dekat situ. Simple kan? So, ini aku ride daripada Punca Alam Hill Park dan aku pergi ke Sungai Buloh dekat Toyota Service Center. Ha, so, aku nak pergi ambil kawan aku. Itu je. Simple kan? So, jangan lupa like dan subscribe. Bye.